kembali lagi di sini bersama Jebek Channel ya. Oke, kali ini saya mau mencoba ya mod map si Tinjau Lawik yang versi yang keberapa nggak tahu ini ya. Di sana nanti ada tol dan juga jalan baru ya. Oke, penasaran? Baiknya nanti disimak aja, nanti kalian tahu ya ada apa aja ya. Oke, dan untuk cara pasangnya sendiri nanti ada di dalam video ini ya. Buat kalian yang mau tahu caranya bagaimana cara pasangnya, nah ini dia jalannya ya. Kita belok ke kanan ini. Baiknya nanti disimak aja ya video tutorialnya ya. Jadi nanti kalian bisa memasang mod mapnya yang saya pakai ini ya. Oke, ini jalannya sudah turun ya. Nah itu dia gerbang tolnya ya. Ada jalan tol baru di sini. Ini jalannya salah sebenarnya saya tadi. Terus ngambil jalan ke kiri malah ke kanan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah ini dia jalan tolnya ya. Oke, langsung aja ya kita simak video tutorial pemasangannya ya. Yuk langsung aja kita ke TKP set receivernya ya. Nah jadi yang pertama itu kalian harus download ya, nih file kode name saya sudah download, langsung aja klik ya, lalu ekstrak di sini. Oke, ditunggu aja ya. Nah ini dia ya, ada dua kode name yang putih-putih ini ya. Oke, langsung aja kita pasang ya, klik memori perangkat, lalu Android, lalu OBB, lalu ke Komaleo-nya nih ya. Ini OBB-nya diklik aja, pilih lihat ya, lalu ke aset, ke bin, ke data, klik tanda titik tiga di atas, nah pilih tambah ya, tambahkan berkas, nanti kalian cari ya filenya kalian simpan di mana. Kalau saya tadi folder download ya, ini dia, klik aja nih dua-duanya putih, nah lalu klik tulisan tambah ya. Nah nanti dia akan menambahkan otomatis seperti ini ya. Ditunggu aja sampai 100% untuk pemasangannya sendiri. Oke, ini sedang berjalan ya. Iya, dan pastikan juga ya OBB yang kalian pakai itu harus yang sudah di mod ya. Ya, kalau OBB kalian masih original itu nggak bisa ditambahkan seperti ini ya. Walaupun bisa, nanti nggak berhasil ya pas di gamenya nggak ada gitu ya. Oke, sudah 80. Iya, nah kita kembali lagi ya. Nah jadi seperti itu ya untuk cara pasangnya, langsung aja kita masuk ya ke dalam. Di sini sayangnya palang pintu nggak ada ya. Nah di sana ada kantor ya. Ini kalau ada trafiknya mantep ini ya. Nah di sini ada gedung-gedung tinggi ya. Nah di sebelah kanan juga ada. Oke, kita lurus terus aja. Kita gaskan. Oh, di sini ada ini jalan layang ya di atas. Untuk link mod mapnya sendiri nanti silakan aja ya. Cek link di bawahnya ya. Dan kalau kalian belum punya APK set receiver-nya ya silakan aja dicek di bawahnya, nanti saya akan kasih linknya ya. Kalau kalian punya cara sendiri ya, menggunakan APK yang lain atau bawaan dari HP-nya sendiri juga bisa sih sebenarnya. Yang penting itu kalian harus tahu betul ya bagaimana cara memasang kode name mod map-nya sendiri ya. Jadi nanti kalian nggak gagal. Nah di sini ada bangunan apa ini? Kayak ini ya, kayak SPBU ya. Sebelah kiri ini. Oke, kita gas terus aja lurus ya. Nah, di sebelah kanan juga ada tuh ya jalannya. Kemana itu ya? Belum saya telusuri tadi. Nah ini dia jalannya sudah naik ke atas ya. Mulai keliru, hati-hati ya buat teman-teman yang mau mencoba jalur ini, hati-hati. Jalannya tikang-tikang begini berbahaya ya. Mungkin kalau buat mabar enak nih ya. Wih, mantap. Belok kanan, belok kiri ya, awas. Oke, kalau masih aman jalannya, kita gas lagi. Nah di sini juga ada ya,
ada bangunan. Ini bangunan apa ini? Nah, itu di kanan kirinya ada ya. Oke ya, sekian dulu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya lagi ya. Kita sampai di ujung jalanannya ya. Wow, kita terbang.